Okay guys, welcome back to my channel di channelnya Kenshin Fighter. Nah, hari ini saya udah ada di Garut ya. Ini lagi istirahat sih. Tadi nggak sempat vlog pas waktu di rumah. Sekarang kita akan menuju Tasik, yaitu acara turnamen Tasik ya yang masih di daerah Gelang Nangka. Ya. Kita ini cuma dua motor sih, kita nggak pakai mobil. Jadi kita mau makan dulu lah, ini sudah baru jam 8 sih, dan itu sudah berhati-hati. Jadi tunggu saja vlognya sih, kita bikin 2 part hari pertama dan hari kedua, yang kalau hari kedua kita masuk ke sana. Makan, makan. Makan kok dihiji lapar udah makan duluan kiriman gue parasmanan dulu guys terus sama jengkol kita makan pagi dulu guys. Gimana bos? Gimana kok? Parek tempe. Bos Dading gimana bos Dading? Mantap. Oke guys, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di Gelang Nangka. Ini kita baru pendaftaran. Ini Tasik, apa kita ini? Snack juga. Jadwal nanti main aja. Ikuti terus aja. Ini udah banyak persiapan main. Tarif. Mana ini? Mantap, indah sekali lapang. Thank you.
Guys, nah sekarang udah maghrib nih ya, jadi kita mau check-in dulu ke tempat penginapan dikarenakan besok hari Minggu masih lanjut ya, karena dari Dading lolos, saya lolos, jadi ya lanjut ke hari Minggu ya, jadi ikutin terus aja nanti vlog besok, ada lagi lah vlog besok gitu ya untuk hari Minggu itu, semoga aja besok beres sampai partai final ya guys ya. Ini lagi nurunin terakhir sampai maghrib. Gimana kok Kirman? Ripu. Iko Dading, Iko Dading. Kanu dareun wae. Lapar dah ini. Lapar, Bos. Wae. Fancy X tampak. Mantap, mantap. Nak-nak kidal. Nah, jadi gitu. Ini beres-beres. Jadi gitu guys, ya, ikutin aja sekarang kita mau cekin dulu tempatnya. Nanti saya vlog lagi di sana. Oke, mau minggu bau. Oke. Aduh guys, akhirnya kita udah sampai di penginapan ya. Ya, kita istirahat dulu aja di sini. Bermalam dulu di sini, tempatnya di Kota Tasikmalaya. Dan ya, besok nanti kita lanjut lagi ke dalam markah buat acara besok terakhir di acara turnamen. Ya gitulah pokoknya mah kita mau istirahat dulu campur tanya karena kita udah panas-panasan. Bye. Hayu, 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 hey, 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 hey. Hayu kedua. Ayo 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 guys, hari kedua di Tasik. Oke, lanjut kita mau pada mandi dulu, lanjut nanti berangkat lagi ke Helang Mangkah. Oke guys,
Lagi apa, Man? Lagi apa kamu? Lagi nongkrong. Nongkrong. Bangun tidur. Siap-siap ke siap mau ke lapak lagi. Mandi, mandi. Guys, kita mau pada berangkat nih, udah siap-siap ya. Jangan lama, kok jajang lagi di air gitu ya. Jangan dulu guys. Prepare check out. Menuju lagi ke Gelang. Oke guys, kita mau langsung ke Gelang Mangkat aja guys ya. Kita udah selesai penginapannya, mau langsung ke lapak lagi. Oke, ikutin terus sampai ketemu nanti di sana guys. Oke guys, sekarang kita udah sampai di Gelang Mangkat ya. Hari kedua di turnamen Tasik ya. Ikuti terus aja. Sekarang hari kedua semoga beres sampai partai final biar tahu siapa yang menjadi juara. Guys, doakan aja ya, semoga bisa dapat ya. Ikuti terus. Banyak dukungan dari anak-anak Persib. Mantap penampilan. Oke. Maju terus pantang mundur. Maju sampai geheng. Iya. Si Kampak pertama main DOS. Ya, ya. Terlalu dekat intinya ya, Pak. Ya. Makanya saya mohon maaf sekali lagi masalah lapak kan, karena awalnya kan kita mau Ciawi ya. Tahu sendiri lapaknya ini Yohan 2 minggu selesai perizinan. Sekali lagi saya mohon maaf daripada tidak terlaksana gitu kan. Yang memang biasanya di lapakan kalau bomber-bomber kecil lu satu, tengah, sama di ujung biasanya sudah tiga, mungkin karena ini kan kita lomba dan kejar waktu dengan slot yang 128, sekali lagi kami mohon maaf dan masukannya insya Allah kami terima dan kami tampung gitu kan. Mungkin nanti akan ada survei lagi ke belah sana supaya rada majikan saya cek soalnya gini, kalau di dalam satu nanti perlu takut tidak kedengaran Pak, kasihan juga gitu kan, nanti komplain lagi gitu kan. Kalau ini kan perhatikan ya. Ya, kaca, kawan, kasihan juga kan, Pak Mulur, nampak saya, ya, kita dikondisikan, ya, karena aku pengen, Gasman, tanggung jawab Gasman, ya, Gasman paling kanan, silahkan, ini lapang, silahkan, 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 silahkan,
maka akan didiskualifikasi karena waktu kita juga mepetnya. Mohon maaf. Dan ini sudah disepakati bersama, makanya silakan diinformasikan. Lapak A sampai D silakan menempati posisi masing-masing. Ditunggu aja lah. Nah, yang akan dibalik dari gitu kan, di sana juga ada. Lapak E sampai H silakan di sebelah barat kiri. Oke, ini kesepakatan dulu. Ini kembali ke teman-teman komunitasnya. Misalkan hari ini ternyata tidak selesai, itu sok terserah mau ditoskoin atau mau diundur minggu depan. Itu pertanyaan. Gitu. Karena saya pribadi sudah koordinasi kemarin dengan ketua forum ya, karena mereka yang punya hadiah kan, mereka yang punya bidang. Pak, cuma seandainya bisa bantu teman-teman komunitas, ternyata alitas koin nggak mau berhenti di juara centering, mah ya saya paham gitu. Terus diundur ke minggu depan pembagian hadiah, nggak apa-apa. Ya makanya itu masih persilakan kesepakatan rumah lah. Mau di besar, ya. Saya faktor, menteri, dalapan, ya. Nah apa ini? Aja nggak sabu atau timur payung, antar timur di pusat, saya nggak faktor itu atau di koin. Ya itu sok, silakan kesepakatan kami bebas ya. Mau minggu depan juga mungkin, saya modalnya nggak akan seperti ini gitu. Yang penting main. Tapi tetap nanti di kami akan hadir untuk memberikan hadiah. Sok, baik rumah, namun misalkan sudah selesai. Oke, silakan ya. Keputusannya mudah-mudahan selesai, kata saya juga. Mudah-mudahan sampainya bisa selesai. Jadi saya harap kerjasama setelah toskoin ini masing-masing telapak
dan kami tidak akan gimana yuk? Ini juaranya guys, juara centring. Udah bu, kita bu juara satu di Bandung. Bukan anu.
dari Tasik untuk menyerahkan piala diwakilkan Komar. Komar, silakan sebagai pembantu penyelenggara acara ini untuk menyerahkan piala juara kedua. Karena tanpa Lantasik juga acara ini saya tidak bisa menyelenggarakan. Ayo, kehormatan buat ini buat menyerahkan piala juara kedua. CMS dia mah. Oh, piala enggak di tangan. Nah, siap. Ayo, Kak. Nah, di situ. Hei. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, hatur nuhun. Bisa guru? Bisa? Oke guys, nih sekarang udah sama IEM nih juara kedua ya. Gimana nih perasaannya? Alhamdulillah, walaupun hujan turun tetap berjalan walaupun ada sore. Ya, kalau ada juga yang penting juara. Ini nih IEM juara kedua di Asik guys ya. Nanti kita tanya lagi yang juara pertama. Oke guys, nah sekarang dari juara pertamanya aja di lomba Asik ini ada Arik. Baik, kita gimana Arik perasaannya juara pertama di lomba Asik? Ya, bisa dan nama Arif semoga semakin banyak dikenal di sini. Kalau ini kayak gitu ya. Kalau enggak jadi masalah. Ya enggak apa-apa. Ya jadi gitu guys, kata hari ini guys, ini sekarang ada juara ketiganya ya dari tim Yuyuk ya. Gimana nih ya, satu-satunya dapat juara. Alhamdulillah, kita mau jadi alhamdulillah. Walaupun centering ya, tapi ya tetap ya. Silaturahmi antar kita Komar ya. Ya, karena silaturahmi nomor satu kita gitu ya. Jadi gitu guys, kata Andre Gunawan dari tim Yuyuk, nama silaturahmi. Sampai ketemu lagi. Gimana Kirman? Ini malah diem aja. Ini tadi ini gimana centring kalah? Kalah centring. Oke guys, nah ini sekarang kita sama bukan wakil ketua pelangi Kota Tasik ya. Klubnya itu klubnya Elang Tasik. Elang Tasik ya. Secara keseluruhan, secara umum sukses, sukses bagus, penyelenggara, penitia, peserta juga sama-sama mengikuti pada aturan. Cuma dasarnya ada kekurangan tuh maklum ya. Semua juga kita iya, tidak sempurna lah tidak mengatakan. Saya atas nama Elang Tasik dan wakil ketua Pelangi Kota Tasik ini sukses. Acuan ke depan ya kita bisa mengisi kekurangan yang sekarang itu acuan ke depan. Jadi penting untuk ke depan kita. Kita apa kekurangan-kurangan nanti ke depan bisa kita perbaiki. Karena apa? Kalau layang-layangan apa hubungannya dengan cuaca ya, dengan alam. Kalau alam tidak mengizinkan ya layangan pertama ketiga nggak ada angin tapi waktu sudah sore ya tidak bisa dilaksanakan layangan. Faktor utamanya banyak ya, faktor kendalanya banyak, hukum alam ya nggak bisa. Kalau misalnya soal apa namanya bertanding
satu kekurangan manusia. Kita manusia. Enggak ada. Titipan ya, Bang Tia. Tapi dengan dasar enggak ya, tapi kan dia. Terima kasih kepada ketua pelaksana kabupaten dan ketua Parmi kabupaten yang telah mengadakan acara ini dengan sukses. Mungkin acuan kita ke bagi kota di Tasik, di Tasik dan ada kota, ada kabupaten SM Tasik akan mengacu kepada apa yang telah diselesaikan di sini. Ya. Semoga ke depannya mah kita lebih baik. Baik, lebih baik. Ya. Ya, terima kasih aja Pak bagi kita. Kasih saya lempeng kok. Ya. Jadi gitu guys ya, itu sambil buka pembukaan jadi ya keseluruhan dari wakil pelanggan Tasik Malaya sukses tapi tidak sempurna dari jajan masak. Sudah diadu ini kalah kemiring kalaman dulu. Penutupan ya, jadi acara turnamen di Tasik ini udah beres, walaupun beres dengan kemiring ya masalah lah, intinya sukses terus buat kota Tasik Malaya, kabupaten Tasik Malaya, khususnya para pelangi yang megang wayang di kota Tasik ini. Semoga kedepannya untuk acaranya lebih baik lagi, insya Allah semoga juga kedepannya acaranya lancar gitu ya, seperti sekarang hasilnya dicentring itu cuma jadi masalah lah. Intinya seperti itu aja, tonton terus untuk Pacific Fighter. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe ya. Kita mau pulang dulu ke Bandung. Capek-capek guys.